Assalamualaikum everybody, welcome back to Super Mario World. Sikit lagi aku nak keluarkan Super Mario Maker. Center. Okay, super center. So, GIF masih sama, aku tak tukar lagi. Nanti aku akan tukar. Aku dah jumpa 2-3 gambar yang best-best yang aku boleh tukar kat atas tu. Tapi tak apa, kita biar lu yang ni. And kita masuk ke boss level yang kedua. And sekarang kita ada Yoshi. And tak boleh buat masuk Yoshi. Oh. Apa dia tu? No! Eh, okay. Ada lift ah. Ada escalator. Bestnya dalam dunia Mario dah ada escalator. Siapa yang dah tahu pasal Mario Mario ni, kau boleh pusing sebelah atas ni. Tapi aku tak suggestkan sekarang lah. Dry bone. Oh. What is this? Aku kena naik atas ke? Yep, nampak gaya dia, aku kena naik atas. Aku dah ambil beri, aku... Kalau kat sini ada peluang untuk aku dapatkan sedikit mushroom. Kalau aku ada peluang untuk aku dapatkan nyawa, memang aku akan guna semuanya. Aku nak save point. No, aku tak akan save point dalam ni. Macam rasa macam membohong pula kalau aku save point dalam tu. Ya Allah, kalau aku jatuh aku mati ke? Aku kena start balik naik atas. And aku nak cuba main satu lagi game, iaitu Super Metroid. Tapi tak tahulah bila lagi. Sebelah kanan tu dapat duit lah, tak payahlah. Oh no. And aku selamat. Dry bone ni sepatutnya susah nak bunuh tau. Pasal diorang skeleton, tapi kalau aku dah ada yang baju terbang ni, aku tak tahu pula aku boleh bunuh diorang. No. Damn it, kena start daripada awal. Damn it. Save point tak? Tak nak bohong macam tu. Aku tak nak guna save point. Kalau aku mati, aku nyawa aku hilang je, macam tu je. Mampus lah. Aku terlupa dia. Apa nama dia? Yang dia kecil ni aku pun tak tahu nama dia apa. Tapi yang besar tu apa nama dia? Aku tak ingat. Twomp. Itu nama dia, Twomp. Mr. Twomp. Aku perlukan yang feather tu, yang bolehkan aku terbang tu. Pasal dengan dry bone memang itu paling senang untuk aku nak bunuh diorang. Kalau aku pijak, dia akan apa tu, respawn. Aku jatuh balik. Kalau aku pijak, dia akan respawn balik. So useless lah cerita. Just untuk bagi kita tenang untuk beberapa masa dia. Aku rasa tengah-tengah ni kot. Wait, dia akan keluarkan mushroom ke? Damn it, dia akan keluarkan mushroom. Kalau aku tahu, aku pakai mushroom aku dulu. Aku pakai mushroom aku dulu, lepas tu nanti bawa ambil tu. Tak apalah. Okay, cuba. Dia tak mati. Dia akan hidup balik. Kalau itu dah mati. Okay, good. No, aku tak nak ambil risiko.
Pasal ni semua akan mampus aku kalau aku pergi ke situ. Si semua aku akan mati. So aku stay safe, stay safe. Oh no, oh no, oh no, oh no, okay good. Sempat. Tak ada aku kisah aku tak sempat dia. So tapi semua dia duit shilling. So aku tak payah nak fokus sangat lah. Oh no. No. Damn it. Aku dah ada damage boost tadi. Okay, ready? 3, 2, and jump. And jump. And jump. Yeah, aku masuk boss dengan nyawa macam ni. Apa yang aku perlu, apa yang perlu aku buat ni? Apa yang perlu aku buat? No! Apa yang perlu aku buat? Aku kena pijak atas kepala dia ke? Shit! So macam mana? Korang still suka lagi series ni? Aku akan main lagi game ni pasal aku teringin nak main apa tu, Super Mario. Macam aku tak pernah habis lagi game Super Mario World. Aku masa tu nak cari macam game yang lain tau. Tapi kebanyakan game game Super Mario yang baru-baru ke, macam Mario Kart, semua dekat Nintendo Wii. So aku dah jumpa Mario Kart 4 ke 3 ke 4 yang lama gila lah. Aku akan cuba main yang ada emulator. Mesti boleh main macam Game Boy punya emulator ke. God damn. Jadi emulator-emulator semua aku akan cuba main dan showcase kat korang lah. This is... okay. And aku tak tahu, ada 2-3 orang yang tanya aku kat Facebook yang kau nak buat introduction tak? Introduction tak untuk game ni? Aku rasa tak payah kot. Orang semua tahu game Super Mario. Orang tahu game Super Mario ni macam dia. Orang just, ada orang yang tak tahu Super Mario ni ada banyak jenis dia. Orang tahu yang Super Mario original yang... yang apa tu, yang selalu korang nampak tu lah. Tapi orang tak tahu yang macam ini, macam Super Mario World, Super Mario Kaizo. No! Itu yang orang tak tahu sangat. Biar aku naik balik ke boss, nanti aku akan sambung balik. Serius, kalau macam ni aku rasa aku nak cuba sampai ke atas, lepas tu save point. Oh man. Macam aku nak kalahkan dia? Oh man, ke masa dia jatuh tu aku kena lompat. Oh, aku just lompat macam tu je. Aku just spin jump je. Okay. Power of 3, power of 3, power of 3. So macam... okay, yay, power of 3. Siapa yang tak tahu game Jepun, dia kena 3 kali bunuh pun dapat. Apa aku cakap? Ada satu lagi game yang aku nak cuba main. Tapi game tu macam sedikit bosan untuk budak-budak baru. Pasal dia tak ada suara, tak ada apa segala. Tapi aku akan cuba juga lepas ni game tembak-tembak alien. Nanti aku tunjuk lah macam mana. And kita chapter 2 dah siap. Wow. Kau boleh jatuhkan bangunan dengan kaki kau je. Copa Junior of the Castle 2, bla 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 bla. Where's Princess Toadstool? Tu? Yang tengah apa tu? Kena gantung kat atas tu? Tu Princess Toadstool? Okay, aku nak sambung ke tak? Kita akan masuk ke world seterusnya. Kita akan cuba main yang ni lah. Aku nak cuba main dia. Okay, save. Nyawa aku 3-2. Mampus lah. Wow, lupa ni. Oh! Okay. Shit, aku tak suka terlalu ni. And, yep. Nice. Aku tak ada tembak. Tadi aku macam sikit lagi.
No! Yoshi, 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 Yoshi! Hey, Babbit. No! Aku nak lompat. Tapi bukan aku boleh pecahkan. Okay. Okay. Still aku dapat juga. Ketiak aku kata. Ada P button ke? Ke aku kena bawa juga diorang? Aku tak tahu, aku nak kena pergi ke belah sana, tapi macam mana aku nak pergi? Aku bayangkan aku nak potong semua benda ni, lepas tu bawa ni, lepaskan dia, lepas tu lompat. Tak, tak dapat. No. 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 Kenapa aku lompat juga? Aku rasa kenapa dia Yoshi lagi dia aku. Cuba tengok kalau aku tekan button ni. Nampak tak? Sekejap, aku boleh zoom tak? Aku cuba edit dalam post nanti. Kalau kau perasan, aku pukul kepala dia dan dia keluarkan lidah. Sebenarnya walaupun dia tengah senyum-senyum sekarang ni, tapi sebenarnya dia kena tangkap dia kan Mario. Walaupun Yoshi selamatkan Mario masa Mario kecil. Kenapa aku tak lalu bawah je? Oh, ni je ke puzzle dia? Lah, aku macam, macam mana aku nak selesaikan puzzle ni ya? Rupanya simple lah. Aku yang bodoh. Oh no, aku tertekan. So kita selalu bawah je, atas tu ambil item je sebenarnya. No, aku terlupa nak lompat. Kau fuck. Okay, one more. Oh, Yoshi sebenarnya yang keluarkan makanan tu. Is it? Aku pun tak pasti. Okay. Nope, aku tak nak. Fuck it. Aku tengah berhati-hati pasal platforming, aku bukan dia expert sangat ni. Masuk. Up. Oh. Checkpoint. Okay. Atas. Damn it. Aku tak lepas. Kena pergi dia. Dia paksa aku lepas. Okay. Boleh dalam tengok macam aku kena lepas ke Yoshi ke? Oh, aku nak benda tu. No. Sudah aku dah dapat ke atas tu ke? Aku kena ambil damage ke untuk aku? Sini tak ada kumpah. Ah, tak ada kumpah. No. No. Benda apa warna purple tu? Aku ingat macam
Damn it. Aku tak boleh bawa aku punya. Yush. Akhirnya benda purple tu kalau kita langgar dia akan hilang. Tapi benda lain kot. Entahlah, aku pun rasa pelik kak. Dua nyawa, dua nyawa. Aku masih ada dua nyawa lagi ni. So aku rasa lagi sekali sampai tu je lah yang aku boleh record tu hari ni. Dua level, dua level. Aku tak nak panjang sangat video pasal Mario ni aku nak buat santai-santai je. Masa kau tengah makan, kau tengok video, tak ada masalah. Okay, aku rasa itu macam aku rasa question of the day aku hari ini. Kalau korang ada satu konsol yang korang kena beli, konsol apa yang korang akan ambil? PS4, Xbox One, PC ataupun Nintendo? Pasal sekarang Nintendo ada banyak game yang diorang keluarkan. So aku macam nak tahu sikit. Oh, tangan aku perfect dia. Aku kena guna tangan kiri lagi sedang. So kau boleh jawab question of the day tu hari ni. And yeah, kita akan sambung pada episod akan datang. See you guys again in the next episode. Macam biasa ada ada apa tu band and ad kat atas dan ada papers please kat bawah. Boleh klik kat diorang untuk tengok video seterusnya. Assalamualaikum.